Hai, saya Huda. Anda pasti tertanya bagaimana saya mengekalkan keseimbangan hidup dengan kerja serta mempunyai kebebasan masa dan wang. Biar saya ceritakan perjalanan kerjaya saya. Satu masa dahulu, saya juga seperti anda, sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai banyak masa untuk keluarga. Dengan pendapatan yang tidak sepadan, sememangnya memenatkan, bukan? Kemudian, saya tersedar dengan kata-kata Einstein. Gila jika kita membuat kerja yang sama berulang kali tetapi mengharapkan keputusan yang berbeza. Lalu saya bertekad untuk mengubah cara hidup saya. Saya kemudian memilih bidang perlindungan kewangan dan kesihatan atas sebab 7 motivasi berikut. 1. Matlamat. Kerjaya ini memberi panduan kepada saya untuk meletakkan sasaran hidup sejak mula lagi. Oleh itu, saya lebih fokus demi mencapai matlamat yang akan saya bina sendiri. 2. Hidup bermanfaat. Membantu orang lain sepanjang hidup mereka menjadikan saya orang yang berguna kepada masyarakat. 3. Masa fleksibel. Kerjaya ini membolehkan saya merancang jadual kerja mengikut kesesuaian dan dapat menyusun keutamaan saya. 4. Tiada stres melampau. Semua kerja mempunyai stres. Namun stres yang saya ada hanyalah sasaran yang saya letakkan sendiri. 5. Pendapatan konsisten tanpa had. Pendapatan saya berpadanan dengan usaha. Jika saya rajin, maka banyaklah yang saya dapat dan akan terus meningkat sejajar dengan jumlah pelanggan yang saya kumpul. 6. Profesionalisme. Bank negara sentiasa memantau kerjaya ini. Oleh itu, saya sentiasa menjaga etika. Semua hak dipelihara. Malah, ada ganjaran untuk mereka yang cemerlang. 7. Kerjaya sepanjang masa. Bidang ini sememangnya diperlukan sepanjang masa. Malah pada masa kegawatan ekonomi menjadi bertambah penting. Begitulah bagaimana saya mengubah hidup saya. Jika anda berminat untuk melalui pengalaman yang sama saya lalui, jom hubungi saya untuk dibimbing dan saya akan tunjuk caranya. InsyaAllah.